Hari kedua, Asmak buka pintu, tombak-tombak. Pembunuh-pembunuh upahan di perut Asmak. Ibu yang mengandung dan lebih sanggup mati daripada kau cederakan anak dalam kandungan. Tu, dia tepis tombak-tombak pembunuh upahan tu. Kenapa? Hei, kau nak hantar makanan ni? Kau nak hantar makanan ni? Dekat bapak kau eh? Dekat Muhammad? Itu orang-orang yang nak bunuh Nabi. Oh, kasar bahasa ni. Tidak, tengok. Muslihat dibenarkan. Apa? Tidak. Aku ingin menghantar makanan ini kepada suamiku Abdullah di Gua Sur. Diikut. Ikut, ikut, ikut. Sampai tengah jalan, tengok Abdullah lambai tangan. Dan apa berlaku? Barulah dia beredar. Kalaulah Asma tidak bermuslihat ketika itu, apa berlaku? Haa, saya nak hantar makanan kat Nabi, Nabi kat Gosu, nak ikut ke? Tak boleh lah macam tu. Kadang-kadang ada tipu yang diharuskan dalam Islam. Ini hukum eh. Tipu boleh diharuskan dalam Islam. Nabi yang pernah menipu, iaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pecahkan berhala-berhala, dia ambil kapak, letak dekat kepala berhala yang lebih besar. Ha, siapa yang pecah macam mana? Ha, itu berhala yang lebih besar. Ha, itu. Tapi tuan-tuan, muslihat. Dalam perjuangan Islam, ada kalanya boleh bermuslihat. Boleh. Hukum dia hak. Harus. Macam suami kita. Banyak menipu kita. Sebab tu hidup kita bahagia. Kalau si isteri dapat suami yang kaki penipu, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Suami aku penipu. Terima kasih ya Allah. Kalau suami tak menipu, rumah tangga runtuh. Betul. Berapa banyak rumah tangga kita akan runtuh kalau suami kita bercakap benar. Bahaya. Kita, isteri tanya, bang, cantik tak saya hari ni bang? Nak jawab jujur ke tak? Ha, tudung cantik, muka kena streka balik. Ha, jangan jadi pasal. Bang, sedap tak saya masak hari ni? Macam hawau. Itu kalau dia cakap betul. Kalau balik ni, kita tanya, bang, sedap tak saya masak? Ui, sedapnya. Itu penipu lah tu. Gurau. Tuan-tuan, dibenarkan. Hukumnya harus dalam perjuangan Islam menipu untuk menyelamatkan nyawa ataupun keadaan tertentu. Faham eh? Dah, selesai.